Nah ini nggak ketemu ya Sobat Cakra, karena memang seperti ini ya, di dalam jagung nggak kelihatan. Masih mencari, nggak tahu di sebelah mana ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Dusun Sembung, Desa Mojokarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini saya mendapat informasi bahwasanya di tempat ini ada sebuah batu lumpang ya. Dan di situ ada tulisannya huruf Jawa kuno. Nanti seperti apa, tetap ikuti ya Sobat Cakra Panorama. Nah, di sini kami tadi itu melewati jalan yang setapak seperti ini. Tadi sepeda saya sempat terjatuh masuk sana ya Sobat Cakra. Nah, ini memang jalannya itu hanya galengan ya, atau hanya jalan setapak ya untuk orang-orang ke sawah ya Sobat Cakra. Nah, itu sepeda satunya di situ tadi, yang satunya ini tadi sempat masuk got ya Sobat Cakra. Nah, di sini juga ada sebuah punden, yaitu punden yang Bapak Desa ya Sobat Cakra. Nah, nanti kita lihat ini pundennya siapa ya. Nanti coba, nah di sini ini tepat-tepat di tengah ini itu ada makam ya, makam tapi punden dari warga atau punden yang membawa desa ini, itu namanya makam Mbah Sultan Adipurwo, Mbah Rojo Niti atau Dusun Sembung ya Sobat Cakra. Nah, di sini juga ada makam yang sudah dibugar ya, itu sudah dibenahin oleh warga sekitar. Nah, tujuan kita saat ini ke lokasi yang dimana ada sebuah peninggalan, yaitu situs Purbakala, yaitu sebuah sebuah situs yang berbentuk batu lumpang. Nah, ini cari jalan ya Sobat Cakra. Ini saya akan cari jalan. Nah, ini teman saya tadi sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam. Jalannya full padat. Nggak tahu lewat mana ini tadi. Coba sana, saya lewat sana. Barangkali ada. Nah, barangkali ada teman saya lewat sini tadi. Nah, saya akan mencari di titik ini Sobat Cakra. Jalannya jagung-jagung semua. Nah, Sam, Ladei. Nah, ini teman saya. Nah, ini kami bingung cari jalannya. Belum ketemu ya Sobat Cakra. Nah, ini saya melusuk-melusuk di dalam. Nah, ini saya melusuk di dalam jagung. Ini tepat di bawah jagung ya Sobat. Tadi ini nggak tahu arahnya, ini masih mencari, belum ketemu. Nah, kalau atasnya ini nggak kelihatan ini di dalam jagung. Sam, dono. Nah, ini kita masih melakukan perjalanan ke tengah-tengah sawah ya Sobat Cakra. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu perjuangan kita untuk mencari jejak peradaban kuno.
peninggalan dari mungkin peninggalan dari Majapahit ya Sobat Cakra. Belandi. Sam. Woi. Nah ini nggak ketemu ya Sobat Cakra, karena memang seperti ini ya, di dalam jagung nggak kelihatan. Masih mencari, nggak tahu di sebelah mana ini. Sam, woi, Blandi, ketemu ah? Nah, itu saya akan jalan ke sana. Berusuk-berusuk seperti ini ya Sobat Cakra. Ini belum ketemu. Ini gak ketok lu. Woi. Nah ini bingung ya Sobat. Belum ketemu. Sebelan deh Sam. Woi. Oke Sobat, ini masih nunggu, belum ketemu. Nah seperti ini di tengah jagung ya, jadi tidak tahu posisi teman saya yang sudah duluan masuk. Coba kita jalan lagi. Blandi Sam. Sam. Blandi. Nah. Kita belum menemukan ya Sobat. Ini teman saya di dalam. Belum ketemu. Coba saya ke sana, ke samping ya. Pak, kita ke pinggir. Nah, lihat dia lengan. Wes ah. Ketemu ah. Eh? Nah itu depan ada teman saya. Di depan. Nah, itu. Pak, kita masuk. Jadi dari punden tadi itu jalan tuh kurang lebih itu 100 meteran lah masuk ke tengah persawahan. Kalau ini tidak 30 meter tapi lebih. Nah, kita sudah di tengah-tengah ladang jagung. Wes ya? Eh? Saya ketemu. 30 meter, Sam. Masuk gunung nih, Sam. Jadi Sobat, belum ketemu. Kita break dulu.